kalau nanti melakukan penuntutan pidana, ya, melakukan pembuktian di persidangan nanti, kemudian melakukan penuntutan pidana, atau bahkan sejak tahap penyidikan, ibu-ibu sudah berkonsultasi dengan penyidik nanti, agar ini betul-betul arahnya kita nanti adalah bagaimana terhadap pelanggaran yang sudah itu bisa kita, ya, bisa kita optimalkan, ya, tuntutan pidananya. Kemudian nanti juga harus kita punya wawasan bahwa dengan mengoptimalkan tuntutan pidana yang ada itu nanti bisa memberikan dampak nanti kepada ada efek jeranya. Thank you.